Saya ingin menyebut di sini, pelarian ini kita kena ada kategori, jangan kita menghina semua pelarian. Islam ditegakkan oleh orang pelarian. Bahkan Nabi Musa AS memimpin pelarian daripada Mesir untuk menyelamatkan diri hasil tekanan Fir'aun. Ja'far bin Abi Talib, bapa saudara Nabi, memimpin pasukan hijrah yang pertama ke Habasyah, dilindungi oleh Maharaja Kristian di Ethiopia atau Habsyah. Nabi sendiri setelah diancam nyawanya di Madinah, dia berhijrah ke Madinah dan diterima oleh penduduk Madinah dan kemudian menjadi ketua negara. Sebab itu antara pelarian ini kita kena jaga. Jangan kita borongkan mereka semua itu sebagai sama. Pelarian ekonomi lain, pelarian tekanan politik lain, pelarian cari makan lain, pelarian kerana nak dapat kerayatan dan sebagainya itu lain. Ada perkataan-perkataan yang buruk yang kita kata pelarian kerana diancam nyawa mereka. Datang ke sini ada yang mengatakan biar kita tenggelamkan mereka di tengah laut. Bayangkan kalau itu berlaku kepada keluarga Nabi Ja'far bin Abi Talib dan rombongan yang melintasi Laut Merah untuk menyelamatkan diri daripada tekanan di Mekah dan diberi perlindungan oleh Maharaja Kristian. Kita juga kena ingat dalam kita mengecam mereka yang datang kerana tekanan kezaliman di negara mereka. Kita lupa 3 juta lebih orang Islam menjadi pelarian di Eropah sekarang. Lebih 1 juta dilindungi di Jerman. Bahkan di Jerman, bila mereka daftar saja sebagai pelarian, diberi pelindungan roti kapadia aur makan, yaitu makanan, tempat tinggal dan pakaian disediakan di Sweden, Finland dan sebagainya. Sebab itulah dalam kita mengecam hal pelarian ini, kita kena jaga kategori-kategori pelarian itu. Jangan dianggap kita ini lupa sejarah. Jangan kita dianggap bahawa kita lupa Islam itu ditegakkan oleh para pelarian. Khasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pelarian atau berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Perkara yang paling penting kita ditekankan di sini ialah soal sindiket pelarian. Itu yang perlu diperangi. Tak kiralah mana kerajaan. Kerajaan BN ke, kerajaan PH ke, kerajaan Tebu Atap ke, tak kira. Yang penting mesti diperangi soal sindiket ini. Banyak sindiket-sindiket yang berlaku. Kita lihat pada 25 November, Polis Sabah mengumumkan kejayaan menggagalkan sindiket penipuan data. Januari 2018, Jabatan Imigresen Malaysia mendedahkan kewujudan sindiket menyeludup warga asing dari Bangladesh dan Indonesia. Bayaran sebanyak RM15,000 hingga RM20,000. November 2019, Jabatan Imigresen mendedahkan wujudnya dalang daripada orang besar bergelar Datuk memberi permit kerja palsu kepada pendatang asing tanpa izin dengan bayaran RM4,000 hingga RM5,000. Dari contoh-contoh itu, yang inilah perlu diperangi. Bagaimana mereka boleh dapat kad pengenalan? Bagaimana mereka boleh terlibat dalam sindiket ini? Kesian kepada pekerja-pekerja asing. Mereka membayar begitu banyak wang kepada majikan atau sindiket di Bangladesh. Datang ke Malaysia pula, ada pula sindiket di sini. 2 tahun mereka bekerja, 1 tahun wang mereka habis untuk bayar kepala-kepala sindiket ini. 1 tahun sahaja untuk wang poket mereka. Sebab itulah kita kena terus memerangi. Tak kiralah siapa yang memerintah, tapi yang penting kita kena terus bekerja untuk menghapuskan atau mengurangkan peranan sindiket yang mengeksploitasi para pekerja. Ketua Raja, saya mohon sikit pandangan. Terima kasih Ketua Raja. Adakah yang amat Ketua Raja setuju bahawa dalam kita mengekang pelarian ini, kecaman kepada negara yang menyebabkan konflik itu perlu diteruskan, dikukuhkan, khususnya yang terdekatnya ialah negara Myanmar yang menyebabkan pelarian masuk ke negara kita berduyun-duyun ini?
Terima kasih. Masa saya hadiri sidang-sidang itulah setiap kali ucapan saya tidak pernah tinggal masalah Rohingya. Termasuk masa berdepan dengan Amerika, dengan Perancis, England, China dan sebagainya. Memang tekanan perlu diberi untuk mencari penyelesaian. Sebab di mana-mana kezaliman berlaku, kita tidak boleh terima. Seperti juga rakyat Palestin, mereka dipaksa untuk berhijrah. Bukan mereka nak berhijrah, dipaksa menjadi pelarian. Sebab itu kalau kita borong pelarian kita semua tak guna, maka bagaimana dengan pelarian Palestin? Dulunya pelarian Bosnia Herzegovina, pelarian Selatan Sudan. Semuanya itu kita kena lihat konflik itu dan bagaimana kita membantu dan mencari jalan penyelesaian. Saya Yang Berhormat, Yang Berhormat Presiden Parti, saya tambah lagi 10 minit. Terima kasih. Most welcome Abang Mat, silakan. Terima kasih, betul. Terima kasih pengerang. Jadi saya untuk Abang Mat dia khas. Terima kasih. Soal pelarian ni adalah Abang Aziz tak dapat, Abang Mat je dapat. Abang Mat Presiden Parti Abang Aziz. Silakan. Awak tak habak tadi. Jadi saya melihat di sini soal ini adalah soal besar yang melanda dunia sekarang ini. Dan soal pelarian ini dia menjadi-jadi kebelakangan ini apabila konflik tidak dapat diselesaikan secara perundingan. Kadang-kadang memang senang kita nak baca ayat Quran. Boleh? Ya. Sikit. Nak tanya pendapat Yang Berhormat. Hari itu saya dengar Julutong. Mana Julutong? Julutong pernah berucap. Dia kata, dulu apabila UMNO dengan PAS bawa satu himpunan membela nasib Rohingya di stadium, satu stadium di Titiwangsa, tak silap saya. Julutong kata, kami ini dari pembela kepada pelarian. Ada yang berhormat setuju dengan dakwaan yang Julutong buat? Saya tidak tahu niatnya. Ayat dasar umum zahirnya itu kita setujulah. Sebab kita Yang berhormat setuju. Bila kita kata kita membela nasib Rohingya itu, bermana kami membela nasib pelarian. Sedangkan yang berhormat cakap tadi, bahawa banyak contoh yang dia bagi kalau orang apa ni pelarian kerana agama, kita kena beri pembelaan. Contoh Jaafar Talib dengan macam contoh yang berhormat cakap tadi. Ya, jadi tiba-tiba Julutong kata, kita lah nak membela pelarian. Adakah yang berhormat bersetuju? Yang Julutong kata, membela Rohingya ini, kita membela rasa orang pelarian. Menyusahkan negara, kata dia. Itu saya kata. Kita lihat tadi di sudut kategori pelarian itu. Tak ada. Yang Rohingya ini setuju tak setuju? Kita yang Julutong kata, kita ni membela pelarian. Ya. Menyusahkan negara. Yang Berhormat Tanjung Karang. Satu saja. Setuju ke setuju ke tidak dengan pendapat daripada Julutong itu? Saya tahu. Yang Berhormat Tanjung Karang. Ini bukan mahkamah. Puteraja jawab. Tapi yang pentingnya kita lihat pelarian jenis apa. Kalau pelarian macam Rohingya, mereka rumah mereka dibakar, nyawa mereka diancam, kita kena membela. Sekurang-kurangnya penempatan sementara. Ini kita kena lakukan. Sebab itu, kerja-kerja yang dilakukan oleh kerajaan dulu, saya sambung. Di antaranya, Kok Bazar sebagainya. Dibuat oleh kerajaan sebelum itu. Saya menyambung dan bahkan saya tambahkan peruntukan kepada hospital kita di Kok Bazar. Karena kita melihat ianya penting. Sebab itu kita jangan borong secara umum. Yang penting kita kena tekan di sini, sindiket bagaimana pelarian dibawa, bagaimana diberi kad pengenalan, datuk mana yang menyebabkan mereka jadi kaya raya dengan isu pelarian ini, sindiket ini yang perlu ditekankan.